Hai, assalamualaikum semua. Ha, how are you today? Are you fine? Okay, very good. Okay, ha, bertemu lagi dengan Sir. Ha, agak-agak hari ni apa yang kita nak buat eh? Kita nak buat gunung berapi. Okey, nak tengok tak bahan-bahan apa yang kita perlu nak buat gunung berapi ni? Okey, mari sini. Okey, bahan-bahan yang pertama adalah pasir. Bahan yang kedua adalah cuka. Tapi cuka ni seletak pewarna sedikit ya. Okey, bahan yang ketiga adalah sedikit baking soda. Okey, bahan yang terakhir adalah botol kecil. Tetapi jangan lupa potong dulu ya. Ha, kawan-kawan, dah tengok kan bahan-bahan apa yang kita perlu buat tadi? Kan, apa yang kita perlu? Dah tengok. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak buat gunung berapi ni. Boleh? Jom, kita sama-sama tengok. Mula-mula kita korek dulu pasir ni. Dekat bahagian yang tengah tu sampai ke dasar dia. Tahu? Lepas itu, botol ni kita isi dengan baking soda. Ha, kalau kawan-kawan nak lava yang banyak, letaklah baking soda yang banyak. Ha, tapi kena minta izin dengan ibu dulu ya. Ha, nanti marah ibu tu. Okay. Kemudian, kita timbus botol tersebut. Ha. Timbus. Kita timbus sampai tak nampak bahagian permukaan dia. Okey kawan-kawan, yang terakhir, nak tengok tak apa yang kita perlu buat? Okey, macam ni. Yang terakhir, kita perlu letak cuka. Okey, tengok apa yang akan jadi. Wah! Ha, nampak tu kawan-kawan. Nampak tak lava se warna apa ni? Kita dah belajar warna kan minggu lepas. Warna biru. Okey, pandan. Okey, sini saya letak lagi. Wah, cantik kan? Ha, kawan-kawan boleh cuba dekat rumah. Pastikan dengan bimbingan ibu dengan bapa tau. Ya. Yeah? Takut meletup rumah tu nanti. Okey. Okay. Nak cuba lagi tak? Okey, saya letak lagi eh. Okey. Terima kasih semua. Okay, kita jumpa lagi eh. Okey, assalamualaikum.